Wes. Yang tutup ikon. Kita mau jalan-jalan ke satu daerah di Kalimantan Utara, namanya Malinau. Jadi perjalanannya ditempuh sekitar 4 jam kali nggak salah dari Bulungan. Jadi perjalanan kita jangan panjang nih, jadi persiapannya cukup luar biasa. Ini barang-barang kita bawa. Gimana nih? Are you ready? I'm ready to go. Ready to go. Oke guys, jadi kita akan pergi mengunjungi tempat terindah yang ada di Gong Solok bersama bidadari Gong Solok. Ini dia. Ini bidadari Gong Solok guys. Halo guys. Ini kita dalam perjalanan menuju Anras hari Minggu. Kita mau happy-happy, mau mandi-mandi, mau cari udara segar. Dan spesialnya kita di kawasan Pak Polisi. Nah, coba tengok. Apalah, tak ada lawan. Woo! Deskripsikan. Ini hutan Kalimantan. Bisa dilihat ini hutan Kalimantan yang masih terawat dan terjaga oleh masyarakat adat di sini. Masyarakat di sini masih bercocok tanam, berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang laki-laki biasanya malam-malam pergi cari baboy di hutan, yang ibu-ibu di dapur bercocok tanam, nanam padi, nanam jagung mereka. Nah, coba lihat tuh ada ubi-ubi hutan. Oh, jalannya guys, jalannya sangat mulus sekali, beraspal batu. Kita lihat di sini. Pak Polisi baik hati nemani kita. Nggak bisa ditang banyak. Nah guys, coba lihat. Wow, ini sungainya masih sangat jernih guys. Kita lihat nggak ada sampah ya, sampah nggak berserakan di sungai. Hai guys, boleh ngomong dong? Kamu asli mana? Hai guys. Asli mana? Asli Tanjung Selor. Tanjung Selor? Ya. Ada di Tanjung Selor seperti ini? Oh kayaknya sih nggak ada. Cuman ada di kilo-kilo. Cuman nggak sampai kayak ini. Cuma airnya tuh kayak. Sini ya? Ya. Kalau ada batunya pun pasti sudah diangkut sama. Kalau apa namanya? Kalau ada di Tanjung Selor seperti ini, bakal kesini terus kayaknya. Oh pasti. Bahkan direkomendasikan ke semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini, kasih pesan dong buat mereka. Buat teman-teman wajib datang ke sini karena di sini tuh masih asri, belum tercemar sama sekali. Jadi wajib ke sini karena ini seru banget, keren. Tempat jadi nggak usah mahal-mahal ke tempat yang lain, cuma ke sini aja. Mantap. Ya, terima kasih. Oke, bye. Sering mancing ke sini? Ya sering nggak. Ini sungai Gong Solok, yang kita pada saat ini mandi ya untuk refreshing. Sering sekali baik yang dari Malinau, dari pusat semua sana sering mandi ke sini untuk refreshing. Inilah jembatan pemerintah yang baru berdiri pada saat ini. Berapa tahun sudah? Ini anggaran ini 10 kurang lebih 15 tahun. Baru jadi ini. Ini ikan apa aja biasa dapat di sini? Kalau masalah ikannya belian, ikan baung, ikan kedawar. Ada ikan ini nah, ikan sedap. Kalau ikan yang lainnya itu belum. Ya ada di sini ada. Ya ikan selannya ada. Itu bahasa Indonesianya ikan selannya itu namanya ikan songkok. Ya ikan songkok. Ikan belut gitu kan? Ya ikan belut kayak macam ikan belut ada yang tajik. Umpannya cacing biasanya kalau di sini. Oh, gitu. Ya. Ini sama yang biasa nangkap ikan selan itu. Hah? Sama beliaunya ini langsung. Saya bukan orang cari ikan. Biasa mancing kapan? Ya? Air besar. Biasanya banjir. Oh, kalau musim banjir. Iya. Gitu. Kadang ada babi berenang sini juga Pak? Ada, sering juga kita dicari babi berenang. Tapi kalau di daerah sini sudah jarang ya? Sudah jarang, sudah jarang. Kalau dekat-dekat kampung sudah jarang. Kalau ya satu hari mudik Sungai Gong Solok, insyaallah kita dapat babi, tunggu babi berenang. Masa kecilnya di sinilah dulu sering berenang ya? Iya, saya besar di sini. Hidup di sungai. Di sini tidak berpengaruh sama kondisi air sungainya. Sudah mulai berpengaruh. Oh, sudah mulai berpengaruh. Warnanya? Warnanya. Oh, kalau sudah musim hujan, Sungai Gong Solok sudah mulai keruh. Oh, ya, gitu. Ya. Kalau dulu enggak ya? Dulu tidak, sekarang sudah mulai. Keruh, ya? Karena masuk di wilayah Sungai Gong Solok, Punan Gong Solok. Iya, ini airnya tembus dari Lore, tidak? Ini lain sungai, oh, beda sungai ya? Cuman tambangnya masuk di wilayah Punan Gong Solok. Oh, ya. Kayaknya sering banjir, kalau sudah hujan, Sungai Gong Solok keruh. Pesan untuk pemerintah supaya tetap terjaga airnya, Pak? Ya, untuk pemerintah daerah ya supaya daerah-daerah kita ini, terutama tambang lah, jangan buang limbah ke sungai, karena terus terang aja daerah Malinau, Sungai Malinau sudah tercemar. Sudah tercemar. Ya. Jadi harus ada pemerintah. Ya, mengawasi, ya, mengawasi terus. Oke, terima kasih. Ayo, sama-sama.